Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang cara manuver atau olah gerak kapal. Nah, jangan lupa terlebih dahulu di subrek dulu, like dan komen ya teman-teman di bawah, biar saya lebih semangat lagi buat konten-konten YouTube tentang pelayaran. Oke teman-teman, saksikan terus video saya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, sekarang saya lagi proses bob jangkar ini ya. Saya menunggu jangkar up, lalu saya akan masukkan handle juga. Ada perintah dari kapal besar untuk shifting tongkat saya yang sementara lagi discharge atau bongkar. Jadi pertama yang harus kalian perhatikan sebelum olah gerak atau sebelum manuver, arah angin dan arus juga ya teman-teman ya. Itu pokok utama itu sebelum olah gerak. Karena jika teman-teman tidak perhatikan keduanya itu, arus dan arah angin, maka teman-teman tidak bisa mengatur arah kapal mau dikemanakan. Terkadang memang arah kapal itu tidak sesuai yang kita inginkan ya teman-teman ya. Maka dari itu ketika kita terlebih dahulu sudah membaca arah angin dan arah arus, maka kita lebih bisa memaksimalkan pergerakan kapal kita mau diarahkan kemana. Di sini saya menggunakan dua handle, maju, mundur, dan kemudi saja ya teman-teman. Dua hal pokok itu saja yang utama untuk olah gerak. Selebihnya untuk GPS, radar atau AIS itu cuma buat membantu aja, lihat-lihat kecepatan kapal atau jarak dari kita ke kapal yang lain. Semua orang pasti bisa jika ada keinginan untuk belajar manuver, karena termasuk mudah ya untuk belajar di kapal takut ini. Semau kita aja. Kalau misalkan nabrak-nabrak dikit nggak apa-apalah, nabrak juga kiri kanan depan belakang. Modal kita hanya feeling saja, dikuatkan itu feelingnya, lalu keberanian untuk tampil, untuk maju di depan. Karena kalau kita cuma punya skill tapi kita nggak punya keberanian, nggak jadi juga itu. Skill harus kita pegang untuk penerapan kita sewaktu olah gerak, dan keberanian kita pun harus dimaksimalkan ya teman-teman. Dan keadaan kita pun harus tetap tenang, jangan terlalu panik ya teman-teman. Maksudnya dikit-dikit ada kejadian apa gitu panik, kejadian apa gitu panik. Kebanyakan memang orang kayak gitu, langsung panikan. Untuk di kapal ini sedetik saja kita melakukan kesalahan, maka bisa berakibat fatal ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita panik, pikiran kita itu nanti langsung ini, langsung blank gitu, jadi nggak fokus lagi. Jika yang olah gerak itu panik, maka semua orang pasti panik. Maka usahakan kita tetap tenang, biar dalam keadaan apapun gitu, biar semua orang juga ikut tenang juga, tetap santai juga. Jadi bisa berpikir gimana caranya mengatasi masalah tersebut. Karena di kapal takut ini riskan sekali ya untuk insiden-insiden itu. Dan jangan lupa sebelum kita olah gerak, berdoa dulu. Semoga selamat-selamat semuanya sampai kita selesai olah gerak teman-teman. Untuk hibob jangkar kapal lumayan lama juga, sekitar 15 menitan lah. Cepat-cepatnya 10 menit. Jadi kita harus tunggu dulu, tunggu order dari yang hibobnya. Kalau arah rantai misalkan kencang jam 12 kencang atau 11 atau jam 1 panjang gitu,
kita harus bawa maju sampai rantainya kendor, baru kita suruh hibob lagi. Oke teman-teman, kayaknya sudah up jangkarnya itu, sudah naik jangkarnya. Kita sekarang mulai arahkan kapal kita ke arah tongkang kita atau ke kapal besarnya untuk menuju ke sana. Kita harus selalu lihat-lihat keadaan di luar, situasinya gimana, arah angin kemana, dan arus kemana, dan pergerakan kapal arahnya kemana. Kita tidak bisa melawan alam juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan arus kencang, kita paksakan, itu nggak bisa juga, mesin kita nggak mampu. Jadi kita harus lihat keadaan arus, ombak, atau angin, disesuaikan dengan keadaan kapal. Maka nanti akan terjadi sinkronisasi antara faktor luar dan faktor dalam. Maksudnya faktor dari luar itu ombak, arus, dan angin. Faktor dari dalam keadaan kita, mesin kita, kemudi kita, dan pergerakan kapal kita ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Sebelumnya saya minta maaf karena nggak nge-vlog ya, maksudnya nggak ngomong langsung di kamera, karena memang ngomong di kamera langsung itu malu-malu juga teman-teman. Oke, kita lihat-lihat dulu ya teman-teman. Ya, kita percepat aja lah teman-teman videonya biar nggak terlalu lama lihatnya. RK2 paralel 3 dekat sudah paralel 3 nya RK2. Ya sekali suaranya pegangan. Belakang degannya satu tarik mundur nanti luar. Kopi, konek belakang, tarik mundur langsung. Oke teman-teman, kita harus bisa menyesuaikan juga ya ajak kapalnya. Kalau misalkan kita sudah dekat-dekat gitu, bisa dikurang-kurangi agar tidak terlalu laju masuknya teman-teman. Kita harus sabar, tenang, jangan terburu-buru untuk cepat-cepat sampai teman-teman. Yang penting aman dan semuanya bisa terkendali. Karena banyak kejadian juga yang olah gerak terlalu ambisi atau terburu-buru gitu bisa nyelakain orang yang pasang tali atau orang-orang di sekitarnya teman-teman. Di takut itu ada istilah koppel ya teman-teman ya, koppel kanan, koppel kiri. Artinya kalau koppel kiri mesin kanan kasih maju, mesin kiri kasih mundur, dan koppel kanan mesin kiri maju, mesin kanan mundur teman-teman. Thank you.
standar ini, apa yang kau ganti? Kau lagi lanjut, kek. Jadi lanjut dulu. Terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya, biar nggak gagal paham sampai selesai. Ada edukasi-edukasi yang lainnya. Dan jika kalian suka video ini, tolong bantu saya untuk mengembangkan channel ini ya teman-teman, dengan cara subscribe,
like dan komen di channel saya ini. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Saya akan sambung lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga sukses selalu, sehat selalu teman-teman semuanya. Baru lewat ganti. Digot lagi.